Assalamualaikum semua, siapa yang menonton. Hari ini ini Cik Noh nak masak mi kuah daging. Mi kuah daging ni bahan-bahan dia, yang pertama adalah inilah daging, daging yang Cik Noh dah siap rebus. Ni mi dia. Yang ini bahan-bahan untuk kisar. Cili kering yang dah siap direndam, bawang merah, bawang putih dan udang kering ataupun udang halus. Ini sawi, tahu, biskit, ni apa nama, kuih ayam sikit, toge, bubur ni apa namanya, gula merah ni, gula kabung sikit, tomato. Ini terpulang lah, kalau rencah nak buat yang tambah-tambahan tu terpulang lah. Ini yang mak yang ada je lah. Ini ini lada sular, sos tiram, sos cili dan kicap manis sikit. Okay. Ni sekarang ni Cik Noh nak blender lah, bahan-bahan blender ni dulu. Okey. Sekarang kita panaskan kuali, di bubur minyak. Kita akan tumis bahan yang kita blender. Sampai naik bau. Bila dah nampak pecah minyak tu dan garing, kita masukkan air rebusan daging ni. Masukkan air rebusan daging. Kita masukkan daging. Alhamdulillah. Bismillah. Kita cuba masukkan gula kabung ni sikit. Kita masukkan sos. Tiga sudu.
Siram. Dua sudu. Kecap manis. Dua sudu. Bubur gula gula sikit. Masuk kuih ayam. Kuih ayam masuk separuh je. Tomato, tahu, tahu dah siap digoreng. Dan kita masuk sawi. Kita pecahkan telur. Kalau siapa nak bubur telur, bubur lah. Siapa yang tak nak bubur telur pun tak apalah. Masuk telur. Kita biarkan seperti itu. Garam sikit. Tambah gula putih sikit. Sebabkan ikan haji memotong. Okey. Kita boleh kacau. Bubur toge. Okey, ni mi yang dah siap bercelur, toge dan daun bawang. Kita masukkan dalam mi kuah kita. Inilah dia mi kuah yang dah siap. Mi kuah daging. Jom kita menjamu selera. Semoga masakan ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Okey, jumpa lagi di lain masakan. Selamat menjamu selera. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Apa rasanya? Okey. Boleh. Cukup semua rasa manis dia. Okey. Sampai.
Inilah dia mi kuah daging. Selamat menjamu selera semua buat penonton-penonton. Semoga masakan saya ni bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Semoga menjadikan semangat saya untuk lebih lagi dengan resipi-resipi di masa akan datang. Terima kasih semua yang menonton. Okey. Cik suami saya ni sebenarnya sakit. Kaki dia susah nak bergerak. Itu sebab dia makan duduk di sini saja, tak boleh bergerak kaki dia. Ada masa dia boleh bergerak. Kaki dia bila sakit dia tak boleh gerak. Tu saya hidangkan dia di tempat dia lah, sinilah. Bukan di atas meja makan, selalu atas meja makan. Okey, puan-puan semua, tuan-tuan dan semua yang menonton. Okey, doakanlah semoga suami saya cepat-cepat sembuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.